Assalamualaikum. Halo semuanya. Tachahal. Kembali bersama Mama Neng Huang Titi. Traveling kali ini, sekarang ini aku lagi berada di daerah Maulin. Maulin ini merupakan daerah pegunungan yang masih termasuk wilayah Kaohsiung City. Dan sekarang ini aku lagi berada di peristirahatan atau rest area pintu gerbang pegunungan Maulin. Barusan aku udah istirahat ya, dan sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju pegunungan Maulin. Tempat parkir di rest area ini lumayan luas dan juga pemandangan di sini sangat indah banget ya. Dan rest area ini juga merupakan halte bus transportasi umum. Jadi bagi teman-teman yang jalan-jalan ke Maulin yang menggunakan transportasi umum, gak usah khawatir ya. Di Taiwan itu ada transportasi bus yang sampai ke pelosok daerah. Di rest area ini juga difasilitasi dengan toilet. Dan di sini juga ada 7 ya. Jadi bagi pengunjung yang belum membawa perbekalan, di 7 ini kita bisa membeli makanan, minuman buat di perjalanan nanti kita ke pegunungan Maulin. Karena tadi aku juga udah membeli perbekalan di 7 ini ya. Dan sekarang kita akan langsung melakukan perjalanan atau travelingnya dimulai dari pegunungan Weiliaosan. Oke, sekarang kita akan menuju pintu gerbang pegunungan Weiliaosannya. Oke teman-teman, sekarang ini aku udah berada di depan pintu gerbang Gunung Weiliaosan. Dan sekarang ini aku lagi nunggu si Akang mindahin mobil. Tadi itu kita parkir di depan 7 ya. Ternyata di sini juga ada parkiran, jadi si Akang mau parkirnya pindah ke sini. Tuh si Akangnya udah datang ya. Sekarang kita langsung aja. Let's go. Oke, sekarang aku udah berada di depan jembatan gantung. Jembatan gantung ini merupakan gerbang Gunung Weiliaosan pegunungan Maulin. Oke, sekarang kita akan menyeberangi jembatan gantungnya ya. Sekarang kita lagi menyeberangi jembatan gantung ini. Oke, kita lanjut. Thank you.
Alhamdulillah kita udah melewati jembatan gantungnya. Di sini terdengar ya, ramai sekali dengan kicauan burung yang bersahutan. Nih, bisa terdengar ya, suaranya ramai banget. Oke, sekarang kita akan langsung aja untuk melanjutkan perjalanannya. Sekarang kita udah nyampe di Padang Ilalang. Padang Ilalang ini katanya merupakan bumi perkemahan. Biasanya kalau pas liburan panjang, di sini banyak orang yang sengaja berkemah dan bersantai. Oke, yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pohon ilalang ini sangat tinggi-tinggi, tapi pemandangan di sini memang terlihat sangat indah banget, makanya banyak orang yang sengaja berkemah di sini. Dan di sini ya, jalanannya banyak bekas roda-roda mobil. Mungkin memang banyak orang yang sengaja datang ke sini untuk berkemah dan bersantai ya. Nih, sepanjang jalan ini bekas roda-roda mobil. Nah, yang di depan kita itu katanya namanya Longtosan, atau dengan bahasa kita artiannya Gunung Kepala Naga. Katanya gunungnya itu mirip kepala naga, makanya disebutnya Longtosan. Nah, di bawah gunungnya juga ada sungai ya, terlihat ada air yang mengalir. Nanti aku mau istirahat dulu di sana sebentar sambil cuci muka dan cuci kaki. Sampai ke sini, di jalanan terlihat bekas roda mobil dan motor. Mungkin memang ke sini seringkali banyak orang yang sengaja datang untuk bersantai atau berkemah. Tapi karena hari ini bukan hari libur panjang ya, ini cuma hari libur satu hari aja ya, hari Minggu. Jadi nggak terlihat ada orang yang berkemah di sini. Dilihat sepintas memang gunungnya itu mirip dengan kepala naga, dan yang satunya lagi batunya ini mirip dengan kepala harimau yang lagi berhadapan. Orang Tionghoa itu memang punya simbol ya, naga dan harimau. Oke, sekarang kita udah nyampe di pinggir sungainya dan aku mau turun untuk main air dan cuci kaki. Dan terlihat di sana ya, ada orang yang lagi barbeque tuh ya. Wah, airnya ini sangat jernih dan juga sejuk banget ya. Ini pasti seger banget kalau mandi di sini. Cuma sayangnya aku nggak bawa baju ganti ya. Aku mau cuci kaki aja. Benar-benar sangat menyegarkan ya. Pemandangan yang indah, air yang jernih, sangat nyaman banget.
di sebelah sini ada tanda, mungkin ini pertanda kita nggak boleh melewati yang ditandai ini. Mungkin ini sungainya di sebelah sini agak dalam ya. Kita pindah aja ke sebelah sininya.